Selamat datang ke Cikgu Wan WNZ Channel. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Vanakkam, Chow An, selamat bergelap. Hari ini Cikgu Wan nak ajar murid-murid tahun 3 tajuk kenal pecahan perseratus dan perpuluhan. Jom kita belajar apa kaitan pecahan dan perpuluhan. Wah, cantiknya. Cubin ini hitam putih. Ada 100 keping cubin. 16 daripadanya berwarna hitam. 16 daripada 100 ialah 16/100. Ya, 16/100 ditulis seperti ini. 16/100. Boleh faham ya murid-murid? Ha, cara tulisnya macam ni pecahan dia. Inilah maksud cikgu. 16/100 dalam perpuluhan ialah sifar perpuluhan 1/6. Pecahan perseratus 16/100. Bila ditukarkan kepada perpuluhan, dia menjadi sifar perpuluhan 1/6. Titik yang di tengah itu kita panggil titik perpuluhan. Macam mana kita nak tukar ni? Ha, jom cikgu ajar. 16/100 dalam bentuk angka macam tu. Bila dieja dalam perkataan, eja 16/100. Eja betul-betul ya. Sifar perpuluhan 1/6 pula bila dieja sifar perpuluhan 1/6. Bukan sifar perpuluhan 16 ya. Ini adalah petak 100. Kita kena kira petak yang berwarna mewakili pecahan dan perpuluhan. Cuba lihat petak 100 tu ada berapa yang berwarna. Ya, ada 5 petak berwarna kuning. Jadi kita isikan dalam jawapannya. Pecahan perseratusnya 5/100. Bila dieja 5/100. Sekarang apakah jawapan dia untuk perpuluhan dan ejaan dalam perkataan? Cara nak tukar pecahan kepada perpuluhan seperti ini ya. Tulis dulu 5/100. Sifar dalam angka ratus ada berapa? 2. Okey, kita gerakkan satu-satu dulu ya. Satu sifar mewakili satu gelung. Gerak daripada belakang ya. Sebelah 5. Okey, gerak satu gelung. Okey, titik dekat situ. Baru satu. Sekarang ada lagi sifar kan? Ah, potong lagi satu sifar. Gerak lagi satu gelung. Ha, macam ni. Sekarang sifar kita dah potong. Sifar dan sifar dah potong. Jadi gelung tu dah bergerak 2 kan? 1, 2. Titiknya di tempat gelung yang berhenti. Macam cikgu lukis kat atas tu kan? Okey. Apabila ada ruang gelung, maksudnya kita kena tambah dengan sifar yang di bawah tadi. Pindah ke atas. Ya, seperti ni. Jadi jawapan perpuluhannya adalah sifar perpuluhan sifar 5. Bila ditukar kepada perkataan, kita eja sifar perpuluhan sifar 5. Okey, dah nampak kan? Dah faham sikit-sikit kan? Tak apa. Kalau kurang faham, kita pergi ke soalan seterusnya pula. Sekarang petak 100 yang berwarna kuning ada berapa? Cuba kira. Satu barisan tu 10 ya. Jadi 10 petak berwarna kuning. Pandai. Pecahan perseratusnya 10/100. Bila dieja 10/100. Sekarang kita nak tukar kepada perpuluhan pula.
100 ada 2 sifar, kita gerakkan gelong daripada belakang kan. Sebab 10 ada 2 nombor, 2 angka, jadi cukuplah 2 gelong. 1, 2. Jadi titik perpuluhan akan berada di depan nombor 1. Jawapannya adalah sifar perpuluhan 1 sifar. Jadi jawapannya sifar perpuluhan 1 sifar. Sifar perpuluhan 1 sifar apabila dieja. Okey, kita pergi ke soalan yang terakhir. Cuba lihat ada berapa petak yang berwarna kuning. Satu barisan tu sekiranya penuh warnanya, maksudnya 10. Jadi ada berapa barisan? 2. 20. Sekarang kita kira yang satu-satu-satu ya. 20, 21, 22, 23, 24, 25. Jadi jawapan dia 25 per 100. Bila dieja, 25 per 100. Eja betul-betul tahu? Okey, kita akan buat dengan teknik tadi. Ada 2 sifar pada nilai 100. Kita gerakkan gelong tu 1, 2. Berhenti dekat titik perpuluhan. Jadi titik perpuluhan berada di depan 2. Kita tulislah sifar di depan itu. Dapatlah jawapannya sifar perpuluhan 2, 5. Bila dieja pun sifar perpuluhan 2, 5. Cikgu Wan harap murid-murid dah faham. Jangan lupa siapkan tugasan ya. Terima kasih. Thank you. Nandri. Xie-xie. Jumpa lagi. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Terima kasih.